True Official TV. Pelakon Siti Fazurina yang sudah lama tidak dengar kabarnya itu difahamkan kini turut menjalankan perniagaan makanan di tepi jalan. Ujar Fazurina dia tidak malu untuk berniaga di tepi jalan, sebaliknya lebih bersemangat untuk berniaga selepas menerima sokongan orang ramai. Kongsi Fazurina lagi, selepas melihat tiada jualan sarapan pagi, dia yang mula mendapat idea untuk berniaga di kawasan kejiranannya di bandar utama. Katanya sambutan diterima memberangsangkan meskipun baru 2 minggu menjalankan perniagaan menjual nasi lemak dan sandwich. Dalam pada itu, mengenai kerjaya seni pula, Fazurina menjelaskan dia sudah tidak lagi mengharapkan tawaran berlakon yang kini lebih utamakan bakat baru selain menganggap zamannya sudah berlalu. Official TV.